Halo Sob, di dalam video ini kita akan melanjutkan konten modul Magister Baik dan kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang modul Magister Baik untuk kebutuhan gaming yang akan membuat smartphone Android kalian bisa bekerja lebih optimal dalam menjalankan game, juga dapat meminimalisir lag ataupun patah-patah saat bermain game dengan bantuan beberapa modul magis yang akan kita bahas kali ini. Adapun persyaratan yang harus kita penuhi sebelum menggunakan modul magis terbaik kali ini adalah smartphone Android kita harus sudah dalam keadaan root dengan menggunakan magis. Dan modul-modul ini bersifat universal dan aman digunakan, jadi kalian bisa menggunakannya pada segala jenis smartphone Android tanpa harus takut terjadinya boot loop ataupun tidak work. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan modul-modulnya. Untuk modul yang pertama adalah FDAI. Mengapa saya menyarankan modul ini? Itu disebabkan karena modul ini adalah yang paling mudah untuk digunakan, karena modulnya yang mengatur performa terbaik secara otomatis saat kita bermain game, tinggal masuk ke dalam gamenya dan modul ini pun akan bekerja dengan sendirinya. Adapun saat idle ataupun sedang tidak dipakai, baterai dari Android kita tidak akan cepat habis, karena fitur AI yang dimiliki oleh modul FDA ini juga support untuk penggunaan non-game. Jadi saat kita sedang tidak bermain game, modul ini akan mengaktifkan fitur hemat dayanya agar penggunaan baterai dari Android kita tidak menjadi boros. Kemudian, untuk alasan yang kedua, modul FDA ini bisa memberikan efek yang signifikan terhadap performa HP-nya dibanding dengan modul-modul magis yang lain yang fungsinya sama-sama untuk meningkatkan performa. Beberapa di antaranya seperti GPU Turbo Boost, Magnetar, LKT, NFS Injector, L-Speed, dan masih banyak lagi. Kemudian, saat kalian sudah menggunakan modul FDA ini, saya sarankan untuk menghapus modul-modul magis yang sudah saya sebutkan barusan. Hal ini adalah satu-satunya jalan agar kita bisa merasakan manfaat dari modul FDA ini secara maksimal. Pada video-video modul magis terbaik sebelumnya, banyak dari kalian yang menanyakan, Bang, FDAI dengan GPU Turbo Boost bentrok nggak? Modul ini dengan modul itu bentrok nggak? Modul A dengan modul B bentrok nggak? Maka jawabannya adalah bentrok, selama fungsi dari modul-modul magis tersebut adalah sama. Dalam hal ini, yaitu sama-sama berfungsi untuk meningkatkan performa dari HP-nya. Dan bentrok yang saya maksudkan di sini bukanlah akan terjadi boot loop saat kita menggunakan modul-modul magis tersebut secara bersamaan. Namun, bentrok yang saya maksud di sini adalah HP Android kita akan kebingungan untuk menjalankan modul magis yang mana, sehingga modul magis tersebut tidak berfungsi secara maksimal pada HP Android yang kita gunakan. Jadi, pilihlah salah satu modul magis yang kita rasa cukup bisa membantu untuk meningkatkan performa dari HP-nya, dan di sini saya memilih modul FDAI. Khusus untuk modul FDAI, modul ini akan aktif secara otomatis apabila HP bergetar setelah reboot, biasanya membutuhkan waktu 10 hingga 30 detik. Lanjut ke dalam modul yang kedua, yaitu modul Cloudflare DNS for Magis. Modul ini berfungsi untuk menstabilkan dan mempercepat koneksi internet yang kita gunakan, dan juga modul DNS ini bisa menjadi pengganti VPN, jadi kita tidak membutuhkan VPN lagi untuk mendapatkan ping yang bagus saat bermain game online. Kemudian untuk modul yang selanjutnya yaitu Magis Prop Hide Config. Modul ini berfungsi agar magis yang sudah terinstal pada HP kita tidak mudah dideteksi oleh aplikasi game atau aplikasi lainnya yang sudah terinstal pada perangkat Android kita. Sehingga, kita aman dalam memainkan game tanpa harus takut HP-nya terdeteksi root oleh beberapa aplikasi game yang tidak bisa dimainkan pada HP yang sudah di-root. Untuk modul yang selanjutnya adalah modul RAM Management Fixes. Sesuai dengan namanya, modul ini berfungsi untuk memaksimalkan kinerja RAM dan mengoptimalkan kekosongan RAM yang tersedia pada perangkat Android yang kita gunakan, sehingga modul ini dapat membantu agar gamenya tidak foreclose saat kita secara tidak sengaja keluar dari game atau keluar dari game untuk melihat atau membalas pesan dari notifikasi yang masuk. Modul ini tentunya akan sangat berguna bagi kita user Android yang memiliki kapasitas RAM yang tergolong kecil agar dapat memaksimalkan kinerja RAM untuk menjalankan game yang sedang kita mainkan. Dan untuk pembahasan lebih lanjut masalah RAM pada Android, kalian bisa lihat video yang ada di kanan atas. Selanjutnya, untuk modul yang terakhir yang kita bahas di sini adalah modul Busy Box. Saya sudah pernah menjelaskan fungsi dari modul ini di dalam video modul magis terbaik sebelumnya. Namun di sini saya sedikit mengulangi saja bahwa salah satu fungsi dari Busy Box pada Android yaitu untuk menambahkan perintah-perintah Linux pada Android yang sebelum Busy Box terinstall perintah-perintah tersebut tidak ada. Nah, di sini saya menggunakan Busy Box untuk mempercepat koneksi internet via terminal emulator agar koneksi internetnya stabil dan lancar saat kita bermain game.
Adapun cara untuk mempercepat internet via terminal emulator, yang pertama pastikan bahwa kalian sudah memasang modul busi boxnya. Kemudian kalian buka aplikasi terminal emulator yang tersedia di Play Store, lalu ketikkan su, kemudian enter, dan berikan izin root kepada aplikasi terminalnya. Kemudian kalian ketikkan ping spasi 1.1.1.1 untuk server Cloudflare, kemudian enter. Atau kalian bisa coba ketikkan ping spasi 8.8.8 untuk servernya dari Google. Silakan kalian coba satu persatu dari kedua perintah terminal ini dan pilihlah ping yang terbaik ataupun yang tercepat yang kalian dapatkan. Kemudian kalian kembali ke home screen dan biarkan saja aplikasi terminal ini berjalan di latar belakang. Selanjutnya, kalian tinggal buka aplikasi game yang ingin kalian mainkan dan rasakan perbedaannya. Walaupun aplikasi terminal ini berjalan di latar belakang, kalian jangan takut boros baterai karena penggunaan daya dari aplikasi terminal ini tidak terlalu besar. Nah, dengan menggunakan modul magis yang telah saya rekomendasikan tadi, seharusnya kita sudah bisa merasakan pengalaman gaming di HP Android tanpa ada kendala seperti lag ataupun ping yang tidak stabil, yang hasilnya sudah kalian lihat sendiri pada FPS dari cuplikan game yang saya mainkan di dalam video ini. Namun, jika memang dengan modul tersebut kalian juga belum merasa puas dengan performa yang dihasilkan, kalian bisa menggantinya dengan modul lain karena setiap user mempunyai standar gamingnya tersendiri. Namun perlu diingat, agar menghasilkan performa yang maksimal dari modul magis tersebut, kalian jangan menggunakan modul magis yang fungsinya sama secara bersamaan. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.